Arsene Wenger adalah satu-satunya pengurus yang berjaya memenangi Liga Perdana Inggeris tanpa mengalami sebarang kekalahan dalam satu musim. So, pasukan Arsenal pada musim 2003-2004 mendapat gelaran The Invincible. So, kita nak tengok macam mana taktikal yang mereka jalankan sampai mereka ni tak dikalahkan dalam musim tu. Assalamualaikum dan selamat datang ke Pal Bola Studio. So, hari ni kita nak sembang pasal taktik Arsene Wenger. Macam mana dia boleh buatkan Arsenal invisible dalam satu musim? Dan kalau hangpa nak tahu, musim sebelum tu iaitu musim 2002-2003, dia pernah cakap dekat media, dia kata tak mustahil untuk satu tim tu mengharungi satu musim tanpa kekalahan. Walaupun musim tu mereka tak dapat menang liga, tapi musim depan tu, Arsene Wenger telah berjaya membuktikan kata-kata dia bersama pasukan Arsenal. Dan musim tu, Arsenal berjaya menamatkan liga dengan keputusan 26 kemenangan dan juga 12 seri. Dan mereka dapat kumpul sampai 90 mata. Dapat menjadikan 73 gol dan juga bolos 26 gol, di mana gol different mereka adalah 47. So, agak tinggi jugalah. Walaupun mereka ni tak dapat capai poin tertinggi sekalipun 100 poin dalam sejarah EPL, tapi still untuk mengharungi satu musim tanpa kekalahan tu adalah satu benda sangat luar biasa. Tapi sebelum tu kita nak review sikit lah peluang antara Manchester City dan juga pasukan Spurs. Semalam aku kata MC menang, tengok-tengok Spurs menang. Dan aku lupa sebenarnya, minta maaf lah. Sebenarnya Manchester City lama gila tak menang dengan Spurs dekat Spurs punya stadium. Dan dalam game malam tadi, permainan Manchester City memang sangat-sangat buruk lah. Permainan Spurs daripada segi defensif memang sangat-sangat baik. Mereka memang compact dekat bahagian midfield, yang mana mereka tahu pasukan Manchester City ni menggunakan midfield sebagai medium serangan mereka. Dan first half aku dapat nampak Rico Lewis ni agak terbeban sikit. Mungkinlah disebabkan pembagian Cancelo, so dia ni diharapkan untuk bermain sebagai starter. Walaupun sebelum-sebelum ni dia starter, tapi lah ni lain tau. Lah ni memang dia diharapkan untuk perform. So anda dapat nampak lah first half dia memang struggle gila, banyak sangat hilang bola. Dan punca gol Spurs pun dia kehilangan bola juga. Tapi tak boleh nak salahkan dia lah, ada orang belakang dia, Rodri pipasin juga dekat dia. Dan attacking pasukan Manchester City memang tumpul gila dalam game ni. Haaland tak ada shot langsung dalam kotak penalti. Bukan dalam kotak penalti, memang tak ada shot langsung dalam game ni. Attacking pasukan Manchester City aku boleh kata okey sikit lah. Grealish lah, Grealish memang banyak gila dribble dalam game ni. Dan kad kuning kedua yang dikenakan kepada Romero tu aku rasa adalah trick daripada Grealish lah. Walaupun kalau tengok sebenarnya dia tackle tak kenal pun, tapi Grealish bagi kenal. Tapi aku geram dia, midfield pasukan Manchester City lambat sangat nak release bola tau. Bila mereka pegang bola, mereka ni selalu hold bola. Walaupun attacking mereka dah kosong space dah, dah ada space besar dah. Haaland ada space besar, Grealish ada space besar, tapi tak passing, selalu passing dekat ruang yang sempit. Riyad Mahrez dalam game ni okey lah, tapi dia ni selalu dikunci lah oleh 3 orang player lah, ataupun 2 orang player paling kurang. Sebab ialah dalam game lepas dia betul-betul perform, so dia pun memang kunci dia dalam game ni. Dan dalam game ni Harry Kane telah berjaya menjaringkan gol lah. Gol ke-200 dia dalam EPL, gol ke-267 untuk pasukan Spurs, iaitu top scorer all time untuk pasukan Spurs. So job done lah, boleh lah kot pindah ke kelab lain. MU kata nak beli kan, boleh lah try. So dah review game, kita masuk balik ke bedah taktik. So jom kita tengok formation apa yang digunakan Arsene Wenger bersama pasukan Arsenal. Formation selalu digunakan oleh Arsene Wenger bersama pasukan Arsenal adalah 4-4-2. Goalkeeper kita ada James Lehmann, defend kita ada Kolo Touré dan juga Sol Campbell, right back kita ada Lauren, left back kita ada Ashley Cole, dua double pivot Patrick Vieira dan juga Gilberto Silva, right midfield kita ada Leuenberg, dekat kiri kita ada Robert Pires, dekat striker, partner striker kita ada Thierry Henry dan juga Dennis Bergkamp. So bila tengok lineup ni pun menggerunkan juga kan. Dan memanglah tengok Arsenal musim ni, rekod mereka kalau kira daripada segi point lagi tinggi daripada pasukan Arsenal invisible. Tapi kalau nak head to head antara pasukan Arsenal 2003-2004 dengan musim ni, memang jauh beza lah mat. So kita nak tengok macam mana Arsenal build up dulu, macam mana Arsenal selalu mereka ni akan mulakan build up daripada bawah dengan mereka ada player yang sangat selesa dengan bola, iaitu Kolo Touré. Macam aku kata, selalu kalau partner defender nak jadi partner yang sangat baik, seorang kena sangat baik dengan bola, seorang lagi kena jadi brutal tackle. Macam kita tahu lah, Sol Campbell selalu jadi brutal tackle, Kolo Touré adalah player sangat selesa dengan bola. So ada dua cara Arsenal akan mulakan build up. Yang pertama adalah James Lehmann akan terus clear ke atas, sebab James Lehmann ada kelebihan daripada ketepatan daripada segi hantaran. Ataupun yang kedua, dia passing dekat Kolo Touré. Kolo Touré lah yang akan channel bola antara dia akan passing ke Campbell ataupun ke Gilberto Silva ataupun dekat Lauren dekat belakangan dia. So tu build up bersama pasukan Arsenal. Kita nak tengok macam mana Arsenal attack pula. Arsenal mereka ni selalu attack dekat bahagian kiri tau. Bukanlah dekat belah kanan tu mereka tak attack, tapi dekat belah kiri tu lagi kerap mereka gunakan attack, iaitu dekat belah Ashley Cole dan juga Robert Pires. Sebab kalau dengar nama Ashley Cole, Robert Pires pun hampa dapat tahu lah kualiti mereka macam mana. Tapi sebelum tu kita nak tengok apa peranan best 11 pasukan Arsenal ni. Daripada goalkeeper James Lehmann, dia ni beraksi daripada segi sweeper keeper.
bukan traditional goalkeeper. Jim Sleiman ni selalu beraksi sebagai sweeper keeper, di mana kalau bola terlepas, dia ni lah akan ke depan. Dia ni bukan jenis tunggu dalam kotak penalti, saya bola je. Lebih kurang orang kata macam modern goalkeeper lah. Dekat right back, Lawrence selalu mengamalkan cara permainan right back yang biasa, iaitu kalau ada masa dia akan overlap, tapi selalunya dia akan stay back di belakang Luyen Berg. Center back, Kolo Touré. Kolo Touré ni memainkan peranan sebagai ball playing defender dekat pasukan Arsenal. Sol Campbell selalu beraksi sebagai brutal tackle dekat pasukan Arsenal, di mana kalaulah Arsenal kehilangan bola, dia ni lah yang selalu akan menjadi last man bersama pasukan Arsenal. Dekat left back, kita ada Ashley Cole. Ashley Cole ni memang selalu overlapping naik ke atas lah, disebabkan kehebatan dia daripada segi attacking. Dan dia juga salah satu defender yang sangat baik daripada segi bertahan juga. Dan Gilberto Silva selalu beraksi sebagai deep defensive midfielder. Maksudnya dia ni defensive midfielder, dan dia ni selalu beraksi sangat deep tau, selalu sangat turun ke bawah untuk kutip bola. Dan Patrick Vieira ni selalu berfungsi sebagai pengacau dekat bahagian tengah, yang mana kalau Arsenal buat counter attack, dia pun akan menyertai counter attack tu dekat atas. Leon Berg dekat belah kanan, berfungsi sebagai shadow striker. Walaupun dia ni selalu main dekat right wing, tapi dia ni juga selalu buat larian masuk ke dalam kotak penalti. Dekat belah kiri, kita ada Robert Pires yang selalu diberikan kebebasan oleh Arsene Wenger untuk buat cross masuk ke dalam kotak penalti ataupun nak dribble sendiri masuk ke dalam kotak penalti. Dan Dennis Bergkamp, walaupun dia partner dengan Thierry Henry, dia ni selalu beraksi sebagai nombor 10 tau. Maksudnya dia ni lah yang selalu mengutip bola, dan larian-larian dia selalu memberikan space kepada Thierry Henry. Dan semestinya Thierry Henry adalah finisher untuk pasukan Arsenal. Okey, masuk ke attack balik. Macam kata tadi, Arsenal attack selalu dekat belah kiri, dan untuk menyukarkan lagi barisan serangan, macam kata tadi, Robert Pires dia selalu diberikan kebebasan dan dia selalu akan switch position bersama Thierry Henry. Thierry Henry tak ada masalah lah untuk tolak ke winger, sebab dulu pun dia pernah main sebagai seorang winger juga. Dan selalu attacking pasukan Arsenal kadang-kadang dimulakan oleh Kolo Touré sendiri, yang juga selesa untuk melakukan long ball. Dan Arsenal memang terkenal daripada segi kestabilan pasukan mereka, dan mereka ni selalu sangat tahu buat larian-larian di belakang defender lawan. Selalunya kalau bola dekat bahagian kiri, walaupun mereka ni attack banyak dekat belah kiri, tapi hasil akhir selalunya dekat belah kanan. Sebab apa? Sebab mereka akan tarik defender dekat belah kiri, space kanan tu sangat-sangat kosong, so mereka akan passing ke sana. Di mana dekat belah sana tu, Leon Berg, Dennis Bergkamp dan juga Lauren bersedia untuk mendapatkan bola tu. Dan macam aku kata tadi, Dennis Bergkamp berfungsi sebagai antara nombor 10 juga. Bila dia dapat bola, antara dua player ni akan buat larian, tapi mereka ni just buat larian shadow sahaja, iaitu selalunya adalah Robert Pires ataupun Leon Berg. Larian-larian mereka ni bukanlah untuk mendapatkan bola, tapi larian mereka ni untuk buka space kepada Thierry Henry, untuk memudahkan Thierry Henry ni buat shoot daripada luar kotak penalti ataupun untuk masuk ke dalam kotak penalti. So tu memang memudahkan Raja Thierry Henry lah dapat skor 30 gol dalam musim tu. Dan macam kita tahu, kualiti Thierry Henry pun memang tak diperkatakan lagi lah, antara best player Perancis pernah layakkan. Bukan Perancis pernah layakkan saja, yang pernah ada dalam sejarah bola sepak juga, dan juga sejarah bola sepak EPL. Dan fungsi Ashley Cole dan juga Lauren, bila Robert Pires selalu bertukar posisi dengan Thierry Henry, so dia pun mengalami kesukaran untuk di-marking. Dan waktu ni lah Ashley Cole akan mengambil kesempatan untuk menjelenak masuk, untuk menyukarkan lagi barisan pertahanan lawan untuk marking mereka. So selalu dekat bahagian Ashley Cole tu akan terbentuk situasi 3 lawan 2 ataupun lagi teruk 3 lawan 1. So memang selalu belak Ashley Cole tu memang selalu bocok gila, sebab selalu Arsenal akan create overload dekat bahagian tu. Dekat belah kanan, Leon Berg dan juga Dennis Bergkamp pun kadang-kadang bertukar-tukar posisi. Leon Berg pun memiliki kemampuan untuk memegang bola dalam masa yang lama, so buka space untuk Lauren untuk buat larian overlapping untuk cross masuk ke dalam kotak penalti. So itulah asas daripada segi attacking. Kita tengok daripada segi defending pula. Daripada segi defending lah, yang paling penting bagi aku adalah double pivot mereka lah, iaitu Gilberto Silva dan juga Patrick Vieira. Gilberto Silva selalu beraksi sebagai deep defensive midfielder, dia ni lah yang selalu akan turun kutip bola, dan player yang selalu akan mengganggu midfield pasukan lawan adalah Patrick Vieira. Patrick Vieira adalah seorang player yang memiliki kemampuan untuk buat high pressing seorang-seorang, dan ketika bertahan, Dennis Bergkamp ataupun Leon Berg selalunya akan turun ke bawah, dan Dennis Bergkamp selalunya akan turun membentuk gandingan 3 midfield bersama Patrick Vieira dan juga Gilberto Silva. Dan ketika pasukan lawan berjaya mendapatkan bola, mereka ni tak terus pressing, mereka ni terus akan membentuk mid block. Macam satu lagi kita nak kenal adalah low block lah. Low block tu memang turun sampai ke bawah lah. Mid block ni mereka just tunggu dekat tengah je dan tunggu apa yang pasukan lawan nak buat. Mereka ni just tutup passing lane dan bersedia untuk press pasukan lawan yang dapat bola. Tapi bila pasukan lawan dapat bola dalam masa yang lama, mereka ni akan membentuk low block yang cukup-cukup rapat, yang mana waktu tu ada dua player bersedia untuk menyerang kalau mereka ni nak buat counter attack, iaitu Thierry Henry dan juga Robert Pires. Dan ketika Arsenal membentuk low block ketika bertahan ni lah, memberikan bahaya yang sangat besar untuk pasukan lawan.
Sebab apa orang kata memberikan bahaya kepada pasukan lawan? Sebab bila bola dapat dekat Jens Lehmann ataupun Kolo Touré, dia pun ni dapat terus pam bola ke atas. Lagi-lagi dengan kemampuan Jens Lehmann memiliki hantaran-hantaran yang tepat untuk channel bola ke atas. So Arsenal boleh buat fast counter attack, di mana kalau Thierry Henry seorang-seorang dribble pun dia boleh lepas lah, sebab waktu tu dia ada kemampuan untuk dribble seorang-seorang. Ataupun kalau pertahanan lawan tu kukuh macam kita tadi, Patrick Vieira akan join serangan dekat atas, tambah dengan Dennis Bergkamp, Freddy Ljungberg dan juga Robert Pires. Dan ketika pasukan lawan main long ball ketika berhadapan dengan pasukan Arsenal, Sol Campbell dan juga Kolo Touré yang memiliki ketinggian yang tinggi selalu ready untuk tanduk ataupun clear bola. Tapi kalau mereka terlepas pun tak ada masalah, sebab Jens Lehmann selalunya bersedia untuk menyelamatkan bola ataupun nak clear bola sebagai seorang goalkeeper sweeper. Dan dengan taktikal yang kukuh yang digunakan oleh Arsene Wenger, ditambah dengan player-player berkualiti yang dia ada bersama pasukan Arsenal, menjadikan pasukan Arsenal pada musim tu tak dapat dikalahkan langsung. Walaupun mereka ni seri sampai 12 kali, tapi still tak ada pasukan yang berjaya mendapatkan 3 mata daripada mereka, walaupun mereka dekat tempat lawan ataupun dekat tempat Arsenal sendiri. Dan Arsenal satu-satunya pasukan lah yang berjaya membuat benda tu. Antara pasukan yang aku boleh kata paling hampir lah nak dapatkan invisible tu adalah Liverpool lah, yang musim tu mereka kalah dengan Watford, sayang lah. Tidak dapat dapat invisible lah. Fan-fan Arsenal semua terima kasih dekat pasukan Watford. So itulah video Benah Taktik untuk hari ini. Minta maaf lah video kali ini agak pendek dan juga ringkas. Dan terima kasih sebab tengok sampai habis. Jangan lupa like, jangan lupa share, jangan lupa subscribe. Aku Solehan. Assalamualaikum.